Perkenalkan, nama saya Irfan. Jadi buat ah bro dan sis bisa manggil saya Irfan. Ya, single lilah sekalian. Oh ya, dari panitia itu ada sebutan untuk teman-teman tuh single lilah. Single lilah. Ah bro dan sis. Nah, biar cakep lebih ya. Cakep. Yeah. Biar bisa memblending ya. Ya, anyway saya Raihan. Saya akan menemani teman-teman untuk acara pada pagi hari ini sampai siang hari nanti. Insya Allah. Selama beberapa jam ke depan. Insya Allah. Sebagai MC. Dan selamat datang kepada Pak Wawan selaku Ketua Majelis Ta'lim Telkomsel. Selamat datang kepada Hafiz selaku Ketua dari Sekolah Pranikah MTT. Wah, bro, tegang aja bro Hafiz. Jangan tegang bro. Oke mas bro. Ya, selanjutnya kita masuk ke acara inti. Ya. Yaitu pemberian materi dari Ustadz Musinin Fauzi LC, MM. Saya bacakan dulu profilnya. Ya, tak kenal tak sayang ya bro. Ya, tak kenal maka tak sayang. Boleh maka deh, kita ta'aruf. Ustadz Musinin Fauzi LC MM adalah pendiri Formula Hati. Beliau lahir pada tahun 1972, menyelesaikan studi S1 di tahun 1996 di Universitas Islam Madinah. Wow. Di bidang studi Islam dan Hadis di kota Madinah, Saudi Arabia. Lalu dia melanjutkan pendidikan di STIE IGI, Jakarta. Lalu pernah di Libya juga, lalu pernah di Pondok Pesantren Sabilul Hadi. Wow. Mantap. Pernah di Pondok Pesantren Masalikul Huda Pati, pernah juga di Pesantren Al-Hikmah Jepara. Dan kini Ustadz Musinin ya memfokuskan diri sebagai seorang trainer, entrepreneur, serta aktif pada kegiatan dakwah dan sosial di masyarakat. Masya Allah. Perusahaan maupun lingkungan pemerintah melalui Yayasan Formula Hati yang didirikan oleh beliau. Nah, sekarang juga beliau, brother, itu sebagai anggota Dewan Syariah MTT. Periode 2017 sampai 2020 dan beliau juga pemateri tetap di kajian dakwah Enlightenment MTT Telkomsel. Ngedengar profilnya, masya Allah ya bro. Bergetar bro. Bergetar. Bergetar hati ini. Baik, kalau gitu langsung aja mas Wong kepada ya. Materi inti kepada Ustadz Musinin Fauzi LC dipersilahkan. Tabar Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah cermi buat cermi, kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman semua yang berbahagia, saya panggil teman-teman aja ya, supaya saya agak turun usianya. Kurang lengkap tadi perkenalannya, saya udah menikah. Jadi, itu yang paling penting, jadi yang belakang gak usah ngarep. Pede banget ya. Oke, saya mungkin sebelumnya mau tanya dulu teman-teman yang di depan, yang ikhwan ya, yang belum menikah angkat tangan. Maksudnya yang belum laku. Ya gak apa-apa, angkat tangan, yang belum menikah angkat tangan. Hampir semua berarti ya. Yang sudah menikah? Oh sudah ada yang menikah, oh, dua orang. Maksudnya harus dicatat sama yang sana. Kalau akhwat coba yang belum menikah angkat tangan. Yang sudah menikah, oh berarti ini berarti belum laku sama belum laku, gitu kan? Nah, saya mau nanya nih, teman-teman coba di sini, betul kan? Istrinya belum laku nih. Sekarang kita lagi sell, 70% diskonnya. Apa yang satu aja? Apa yang mendorong AA ini ada mau ikut acara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari Karawang. Yang pertama untuk motivasi ikut acara ini yang pasti pengen nambah ilmu juga. Jadi karena untuk menikah proses untuk dari ta'aruf sampai walimah itu kan bukan proses main-main, butuh ilmu juga. Dan itu apa aja yang di sini yang di-share sama pembicara di depan, ya saya ingin tahu dan juga ingin Insya Allah langsung mengaplikasikannya. Itu. Mengaplikasikannya? Iya. Enggak tahu. Dua ya, mau dapat ilmunya sama mengaplikasikannya. Kira-kira nih, kalau sudah dapat ilmu, tapi ilmu ngendep di sini, ada gunanya enggak? Ini udah sekolah pranikah. Saya kan bikin ikut sekolah pranikah ini kok udah beberapa kali. Kira-kira kalau udah belajar di sini, kan ilmunya udah cukup nih, luber kalau perlu ya. Terus sampai di situ, ada gunanya enggak? Jadi yang paling manfaat, yang paling nyata dari sekolah pranikah adalah apa? Ada yang tahu enggak? Coba angkat tangan. Saya mau nanya,
manfaat yang paling nyata dari sekolah pranikah adalah? Kok malu-malu? Coba bareng-bareng. Manfaat yang paling nyata dari sekolah pranikah adalah? Jawa. Angkat tangan seperti saya. Taruh di pundak orang sebelah kanannya. Semua ya. Oke ya, udah belum? Angkat tangan semua, ulang. Angkat tangan semua. Taruh di pundak orang sebelah kanannya. Oke ya. Teman-teman, manfaat yang paling nyata dari sekolah pranikah adalah menikah secepatnya hari ini. Nah, angkat tangan sebelah kiri. Taruh di sebelah kanannya. Oke ya. Taruh di pundak orang sebelah kirinya. Teman-teman, tahukah Anda manfaat nyata dari sekolah pranikah adalah menikah. Temukan segera jodohmu. Di sini. Salaman. Nah, benar kan? Sudah sono, cari sekarang sono. Benar enggak, Mbak? Sekarang mau nanya akhwat deh, akhwat. Sebentar sini. Ngikut ngapain, Mbak? Pengetahuan doang. Ngikut SPN ngapain? Belajar doang. Serius belajar. Tega dilamar-lamar, sakit hati enggak? Nah, maksudnya gitu. Ya udah saya cek segera. Saya ingin nyatakan gini ya, ini pengalaman saya mendampingi sekolah pranikah. Tapi ini memang semua proses orang yang belum menikah itu kan deg-degan begini kan, wajar deg-degan semua ini kira-kira. Itu memang akhirnya bisa berputar-putar di antara pengetahuan. Dan kita ingin di SPN sekarang ini tidak berputar di pengetahuan. Berputar sekali aja di pengetahuan, langsung ke pelaminan. Nah, setuju gak kira-kira? Amin Allahumma. Loh kok aminnya kurang tegas begini deh? Kayaknya kurang semangat gitu kan. Sama nanya nih. Kita, siapa yang benar-benar ingin menikah dalam waktu dekat, angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Yang laki dulu saya hitung. Yang laki dulu karena aku sudah hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. 15? Gak percaya. Nah, ini salah satu kondisi sebelum materi ini. Selalu, sekolah pranikah selalu menemukan fakta ini. Saya ingin berbagi dengan Anda, karena saya tidak punya kepentingan ya. Tolong, saya nggak punya kepentingan, karena saya sudah laku. Jadi tenang aja, ini nggak ada conflict of interest, nggak ada. Maksud saya, selalu ada sebuah fakta yang belum terpecahkan bertahun-tahun. Bahwa minat menikah selalu didominasi oleh akhwat. Sedangkan ikhwan itu nggak minat menikah, maunya dilamar. Aneh kan? Hei, lo cowok-cowok, SPN kesini kalau gak mau nikah mau ngapain? Yang tadi yang gak ngangkat tangan tadi siapa coba? Yang gak ngangkat tangan, angkat tangan sekarang. Yang tadi gak ngangkat tangan sekarang. Serius? Yang tadi gak ngangkat tangan, angkat tangan sekarang. Aku mau nanya, ngapain lo pada kesini? Jangan pakai logo WSI. Maksud saya, ini sebuah fakta yang saya bilang gak ketemu solusinya. Selalu, bahkan di salah satu sekolah pranikah saya ketemu fakta 7 banding 70. Begitu di sesi konsultasi cuman 2 banding 70. Keren banget kan cowoknya mirip 70. Enak banget tuh kayak diayak kayak begini. Hanya kayak diputer-puter malah gak ketemu. Udah hancur semua diputer-puter. Oke ya. Ini pengantar saja. Satu hal yang saya ingin sampaikan tadi lewat sesi S-breaking tadi. 2 yang harus kita sasar. Ilmunya dan segera implementasinya. Saya selalu meyakini yang ikut sekolah pranikah selalu punya niat baik dalam menikah. Dan saya yakin Anda tidak akan menggunakan cara konvensional. Pakai pacaran di angkot. Betul kan? Anda mau ta'aruf lewat SPN, setuju ya? Coba yang mau pacaran di angkot, angkat tangan. Cinta di pandangan pertama. Udah gak zaman. Sekarang cinta di pandangan pelaminan. Di pelaminan cintanya itu datangnya. Tidak ada cinta sebelum pelaminan. Kenapa? Karena kalau Anda mencinta sebelum pelaminan, ada 2 kemungkinan. Kau menikahi yang tidak kau cintai, dan mencintai yang tidak kau nikahi. Susah kan begitu kira-kira? Pastikan kau mencintai yang kau...
Ya, nenek. Karena cintanya pada orang yang tidak boleh oleh bapaknya. Kan sakit hati begitu kan? Pastikan cinta jatuh kepada orang yang memang kau nikah. Jadi insya Allah kita bukan orang konvensional. Jadi ini orang modern. Setuju ya? Tepuk tangan dong untuk kita semua. Boleh dong? Ini pengantar pernikahan. Kita lanjut. Insya Allah kan ada 8 pertemuan kalau nggak salah ya. Saya ke bagian 1 dan yang terakhir. Ini lebih ada 5 subtema. Tapi secara umum ini adalah gimana gambaran kita tentang pernikahan. Tapi kabar buruknya untuk generasi Anda. Ini saya kan kelihatannya umur 25-an ya. Lahir tahun 90-an ke atas. Benar ya? Atau ada yang lahir tahun 2000? Cepet amat ikut tes PN tahun 2000. Itu mah kengebetan. Nah, ini kan generasi Y kalau nggak salah kategorinya ya. Yang memiliki ciri agak unik dan Anda harus waspada. Yang pertama, sudah mulai suka instan. Meskipun yang paling instan generasi setelahnya. Sudah instan, maunya instan. Tidak mau berproses. Itu yang generasi pertama. Yang kedua, awas nih, ini yang selalu diingatkan oleh Bu Eli. Kurang punya rasa tanggung jawab. Dan akhirnya sedikit yang berani angkat tangan untuk menikah. Itu karena kurang tanggung jawab. Hampir semua cowok ketika ditanya, kenapa enggak segera nikah? Jawabannya satu, takut menikah. Takut ngurusin anak orang. Betul enggak? Coba, yang tadi enggak angkat tangan, angkat tangan. Yang tadi gak angkat tangan itu salah satu jawaban ketika kenapa gak kamu menikah segera, pasti ada namanya rasa. Ini yang harus diselesaikan oleh generasi Y ini, harus mendobrak rasa takut. Menikahi orang itu justru membuat aman, bukan takut. Kenapa? Anda ada yang memperhatikan, apa namanya, resmi banget sih ngomongnya, ada yang memperhatikan. Menikahi orang bukan justru mengumbar rasa takut, itu ciri kedua. Nah yang ketiga ini adalah, semoga tidak terjadi di sini, generasi Y apalagi yang bawahnya sudah terluka hatinya. Karena sudah jatuh cinta di SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu kalau tidak pulih, tidak kempel cintanya dengan pasangannya kelak. Dan itu bahaya. Gak usah tertuduh gitu. Nah maksudnya pas sekolah di sini, kita bersihkan semua. Karena kalau itu ada, itu kemudian nanti satu itu nanti mencidrai hubungan dengan pasangan yang dinikahi. Tapi insya Allah semoga yang di sini ini bersih total, enggak ada yang terluka hatinya ya. Cintanya hanya kepada, terus setelah Allah dan Rasulnya kepada pasangannya. Setuju ya? Loh kok cowoknya agak ragu gitu sih kalian gitu? Akhwat setuju enggak? Cintamu hanya pada pasanganmu, setuju? Kok ragu? Saya tanya ke anak generasi kalian. Dan dia di Trisakti kalau nggak salah ya. Lo pasar lo berapa? Karena anak jamaah saya yang dekat sekali, 13. Nah, kalau kalian punya pasar 13 nggak? Nggak punya? Oh, berarti nggak laku. Maksud saya, ini juga masalah serius yang akan menghambat pernikahan. Karena Anda terikat dengan banyak orang. Terikat dengan sana, terikat sana, terikat sana. Akhirnya nggak maju. Kan ikatannya banyak banget. Makanya di SPN itu benar-benar serius. Ilmu dan memang segera. Nah kalau yang banyak punya ikatan-ikatan yang gak jelas tadi, ikatan yang tidak akan mengantar pada pernikahan, harus serta dihentikan. Karena membuat lambat itu di situ. Ada ikatan-ikatan-ikatan-ikatan yang tidak pernah ada ikatannya sebenarnya. Masuk ke materi. Pernikahan tanpa persiapan ibarat renang tanpa latihan. Kabar buruknya persiapan yang berlebihan membuat Anda tidak pernah menikmati kolam renang. Betul? Persiapan mulu, SPN buat 5 kali, ilmu mulu, gak pernah menikmati pernikahan. Dan ini justru melanda cowok-cowok yang sekolahnya tinggi. Kenapa dulu bapak-bapak kita itu kok nikahnya cepat? Jawabannya jelas, karena serius nih, ada hubungan antara sekolah tinggi dengan kecepatan menikah. Semakin tinggi sekolah orang, semakin lama menikah. Dan semakin cerdas seseorang, semakin memiliki peluang untuk lama. Artinya, gak usah diketawakan, semakin rendah sekolahnya, dan semakin kurang cerdas, semakin cepat. Bukan berarti nanti yang cepat ada yang gak cerdas ya.
ini masalah utama anak-anak di perguruan tinggi karena terbiasa berpikir plus minus sebab akibat panjang pertimbangan pertimbangan muter gak berhenti. Oke, persiapan terlalu lama tidak menyebabkan Anda bisa masuk kolam. Maka cara terbaik itu adalah belajar sekali terus nyemplung. Karena resiko tertinggi namanya setuju. Resiko tertinggi kalau orang renang terus gak bisa renang namanya. Resiko tertinggi kalau Anda menikah itu paling banter Anda diusir sama mertua. Itu resiko tertinggi. Dan itu tidak membuat Anda mati. Masih di bawah. Setuju gak kira-kira? Setuju? Betul gak kira-kira? Resiko tertinggi kalau Anda tidak terperform membawa anak mertua itu adalah Anda diusir mertua. Saya selalu motivasi agak ada seorang jamaah yang Ustaz kok sampai gitu-gitu? Iya benar. Karena barrier keberanian ini harus dibongkar betul. Karena kalau tidak akan ketemu fakta. Itu kan 170 tadi ya jumlahnya. Atau berapa tadi? 71. 73. Kok apal banget yang di sini? 70. Ini dibanding cuma 15 atau 20 tadi. Ini kan berarti ada barrier dibongkar tuh. Emang ceweknya mau nyari siapa? Mau nyari aki-aki kan gak mungkin kan? Harus nyari begini-begini kan? Nah sehingga ini harus disayain aja data berderet. Akhwat, ikhwannya gak ada. Kenapa coba? Kabur ke Syria. Ya kan pernah takut kan akhirnya kabur ke Syria. Oke ya, jadi ada ilmu tapi tidak berlebihan. Kita oke, saya mau nanya nih. Pernikahan itu apa sih? Kucing anu kucing. Oke, Pak. Oke. Persatuan antara pria dan wanita dalam ikatan yang sah. Iya, perikatan. Tapi kayak sulit apa namanya? Coba menurut ini apa? Nikah itu, Mas? Nikah, simpelnya sih menurut saya lembaga yang membuat dua orang yang berbeda bersatu yang akhirnya nanti berjalan menuju sebuah visi yang lebih besar daripada diri sendiri. Ada nggak ya? Tepat tangan dong. Luar biasa. Kayaknya IP kamu agak tinggi ya. Coba nikah apa nikah? Nih nanya nih. Menikah itu menyatukan dua keluarga yang berbeda, yang mungkin yang latar belakang berbeda, menjadi satu keluarga. Dua keluarga. Sekeluarga 10 orang? Oke ya. Ini Anda bisa menunjukkan sebagaimana tadi benar. Kalau definisi fikih ya tinggal Anda lihat di fikih, bahkan lebih artifisial dari fikih itu. Dari sebuah akad mensyahkan hubungan dua orang. Titik. Lebih artifisial sekali. Tapi kalau nanti dibahas secara dakwah, kayak tadi ilmiah sekali ada visi, ada tadi sosial sekali keluarga banyak gitu. Keluarganya 100 disatukan jadi satu kan jadi 200 keluarga. Ini sosial sekali. Tapi enggak apa-apa, enggak ada yang salah. Saya ingin sampai pada satu kata. Pemahaman terhadap pernikahan berdampak kepada sikap kita terhadap nikah. Jadi misalnya kayak tadi, kalau kita memahaminya nikah kayak tadi itu berdampak kepada sikap kita. Maka semakin simple pemahamannya, semakin simple implementasinya. Tentu tidak harus mengurangi proses yang benar. Kenapa dulu itu kok simple? Contoh gini, contoh simple nih. Tidak harus Anda anut, karena Anda sudah melewati masanya. Imam Ahmad melihat anaknya tidur, dan mohon maaf, terjadilah di anggota tubuhnya tertentu. Kemudian umurnya 16. Aku lihat kalau sudah terjadi sesuatu, kamu nikah ya? Nikah. Simpel kan? Berani enggak begitu? Tapi kan Anda sudah lewat umur 16. Maksud saya, jadi ini pemahaman tentang pernikahan itu berdampak. Dan sekarang kita terjerumus kepada pemahaman pernikahan yang lebih dari kebutuhannya. Memang ada visi, itu kan standard gitu. Tapi tidak harus kemudian berlama-lama, berjauh-jauh, sehingga membuat kita tidak ambil keputusan. Gitu. Apalagi kalau ada bumbu. Nikah berarti harus ada rumah. Terus ada perusahaan. Terus ada income pasti. Terus ada apa itu biasanya
lebih apa namanya ada kepastian inflasi, karena ngukur income sama income dia ketemu nggak kira-kira, jadi nikah nggak kira-kira. Jadi semua pertimbangan tidak ada yang salah. Saya tidak sampai tidak pada posisi benar atau salah. Saya mengingatkan di slide ini pemahaman kita terhadap nikah berdampak kepada keputusan kita dalam menikah. Oke ya, sampai poin ini ada yang mau menyampaikan nggak? Karena sebenarnya sesi ini lebih ke arah bagaimana saya bisa menggali Anda semua, sebenarnya nanti kan di pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi terjadi semacam pemahaman yang utuh dan itu bisa digali dari teman-teman semua. Ada yang mau menyampaikan di sini? Yang belakang? Yang sebelah kanan? Sebelah kiri? Ada yang nanya? Bener nih? Aku nanya kalau gitu. Mas nih mana ya? Mau gak dijodohkan sama orang belakang? Oh, selamat dong kalau gitu. Wah, salah-salah. Calonnya di belakang juga? Oh, gak ikut? Oh, alhamdulillah. Kasih, berdiri dulu dong, berdiri dulu. Ini adalah, namanya siapa namanya? Biru. Serius? Serius. Oh, biru. Keren. Nah, ini maksud saya, umurnya baru? 26. Oke. Okay. Maksud saya, ini si SPN ini bisa semakin mempercepat karena sudah punya calon. Betul ya? Meskipun dari calon sampai pernikahan bisa 10 tahun. Betul kan? Oke, okay, silakan. Nah, ini pemahaman kita tentang pernikahan akan berdampak kepada keputusan kita tentang pernikahan. Dan juga berdampak kepada pengelolaan kita terhadap pernikahan. Apa saja kalau berlebih atau berkurang tidak pernah baik. Orang dulu bisa jadi kita kritisi. Karena benar-benar mensederhanakan urusan pernikahan. Hanya bersatunya dua orang, titik. Bahkan kalau kita masuk ke masyarakat yang tidak berpendidikan tinggi, itu gampang sekali. Tamat SMA, ngelihat ada cewek sedikit ini, udah langsung dilamar jadi, 6 bulan cerai. Dan gak sedikit kasus itu di daerah atas sana. Tanda ada yang kasus seperti di kota-kota besar. Milihnya itu dari Sabang sampai Merauke. Setiap titik di istikharah. Setiap istikharah itu ditanyakan ke ustadznya. Berarti butuh 100 titik untuk istikharah. Pas lagi ketemu umurnya 51. Habis nikah mati. Wow, ini kutub ekstrim. Ya, semoga tidak terjadi ya. Kita lanjut. Ini fakta-fakta yang perlu kita cermati, kita nanti semoga ada di mana. Pernikahan yang pendek ya. Tadi ini ada pernikahan yang cuma umur seminggu, dua minggu. Seminggu itu ada 6 bulan, 3 bulan. Masih mending kalau enggak punya anak, udah anak. Kemudian ada pernikahan yang berhenti justru ketika anak-anak sudah besar. Saya ada kisah jamaah ini bertahan menikah untuk membesarkan anaknya. Persis setelah anak terakhirnya menikah, Bapak Ibu langsung berkata, anak-anakku semua, kalian sudah papa mama antarkan kepada kehidupan baru kalian. Dan sekarang papa mama memutuskan untuk berpisah. Keren gak begitu? Ini fakta. Ini namanya pernikahan benar-benar karena anak. Dianya tidak punya kepentingan. Berikutnya ada perselingkuhan dalam rumah tangga. Ini juga fakta. Dan semoga tidak terjadi ya. Kabar buruknya, risetnya, satu di antara dua laki di kota besar selingkuh. Dan semoga bukan Anda semua. Dan satu di antara tiga wanita di kota besar selingkuh. Kenapa demikian? Karena memang banyak laki-laki lebih banyak ketemu istri orang daripada istri sendiri. Anda ketemu istri sendiri cuma 2 jam. Mama. Nah, itu jam 8:30. Entar ya. Nah, terus akhirnya, nyanat, udah 9:30, nyep, pergi. Terus 1 jam lagi, papa udah bangun ya. Udah, gitu doang. Dan ketemu temennya di kantor, 10 jam. Jadi ini emang, kalau nggak kokoh, riset itu emang bukan nggak. Nah, suami punya pasangan di sana, istri punya pasangan di sana, dan sepakat untuk tidak bubar. Ini fakta-fakta. Rumah tangga yang damai sampai akhir hayat. Semoga kita semua ada di sini ya.
bukan sekedar sampai akhir hayat, karena ini juga bukan paling keren. Rumah tangga, ini ada satu lagi ya, rumah tangga yang bertahan sampai di akhirat. Karena ada suami istri yang nanti bisa ketemu kelak sampai di akhirat. Dan ada suami yang berhenti cuma di dunia, di akhirat nggak ketemu lagi. Nah, seandainya teman-teman semua di sini disuruh memilih yang sampai di mana? Serius? Oh enggak, di sana lebih cantik daripada aslinya. Ini adalah karena kalau rumah tangga sampai di akhirat itu kualifikasinya jauh lebih kental, karena harus ada kesamaan kesolehan. Itulah kenapa ada fungsi pembinaan kepada pasangan. Itulah namanya cinta sejati. Kenapa harus kempel itu? Karena ada orang yang sanggup mencintainya sampai meninggal saja. Di akhirat enggak mau lagi sama kau. Ruwet. Udah puyeng aku sama kau di dunia. Di akhirat janganlah. Aku tak sama orang lain saja. Dan ada orang yang saudah berkata Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidaklah ingin seperti yang diinginkan oleh banyak wanita yang disayangi. Aku hanya ingin waktu aku dibangkitkan kelak di akhirat, aku tercatat sebagai istri. Jadi inginkan saudah itu justru menjadi pasangan Rasulullah sampai di akhirat. Jadi ini, dan ada rumah tangga yang dengan pernik kecil dan tetap damai. Ini saya ingin katakan fakta-fakta ini, rumah tangga ini, dan insya Allah sebentar lagi akan kalian lewati, itu bisa jadi ada fakta-fakta ini, ada yang menimpa di antara kita. Tapi fakta ini gak perlu dihindari. Gitu. Saya ingin katakan, hal yang paling buruk, tapi biasanya ditakuti dikatakan oleh orang yang mau nikah, bahwa pertengkaran, perceraian itu tidak buruk. Sebagaimana orang bikin perusahaan berakhir dengan berpisah. Boleh gak? Saya konsil sama teman saya, bukan perusahaan. 5 tahun saya gak cocok, saya berpisah. Boleh gak? Buruk gak begitu? Standar di muamalat. Kenapa orang takut menikah? Karena takut bercerai. Nah, hadis yang terkenal itu, seburuk-buruk perkara halal yang Allah murkai itu adalah nikah, itu hadis dhaif. Perkara halal yang Allah murkai adalah cerai. Itu hadis. Kenapa saya katakan bukan kita mendorong kalian bercerai, bukan. Ini harus membongkar rasa takut. Karena ketakutan bercerai menyebabkan tidak berani mengambil. Paham ya? Ketakutan bercerai tidak akhirnya menyebabkan tidak berani mengambil. Padahal kalau sudah diikat itu enggak gampang cerai. Kecuali pacaran gampang ditendang. Kalau udah nikah itu enggak gampang cerai. Terlalu kuat ikatannya untuk cerai. Demikianlah Allah mengikat dua hamba ini. Ikatannya itu ada orang tuanya. Kuat sekali, gak gampang cerai itu. Nah, keberanian ini membuat akhirnya pernikahan landai. Dan nanti setiap persoalan ada solusinya. Oke, sampai poinnya ada yang mau disampaikan? Yang sebelah kiri. Lanjut. Yang akhwat. Lanjut ya, kita lanjut. Nih. Ada tiga kategori rumah tangga. Ini hanya mencerdahkan masalah saja ya, supaya gampang diingat. Yang pertama, rumah tangga sarang laba-laba. Ini istilah saja. Yang kedua, rumah tangga menara Pisa. Yang ketiga, rumah tangga langit surga. Rumah tangga sarang laba-laba itu rumah tangga rapuh sekali. Kenapa rapuh? Karena hampir semuanya tidak terikat. Ideologinya tidak terikat, agamanya tidak terikat, cinta juga tidak terikat, semua ikatan rapuh sekali. Biasanya justru ini yang dianggap paling kuat, ikatannya mohon maaf, cuman seks. Itu paling rapuh, karena seperti orang makan. Sebentar lagi pindah makan ke warung sebelah. Dan itu hikmah, kenapa kita disodorkan, didorong oleh agama untuk mencari ikatan paling kuat namanya agama. Di sini letaknya. Karena ternyata yang paling didambakan anak cowok-cowok itu ikatan paling rapuh. Ikatan seks itu. Kenapa demikian? Karena sebagaimana hukum ekonomi, setiap kepuasan akan turun di pertemuan berikutnya. Maka akan terjadi kekosongan rumah tangga. Ini salah satu gunanya kita. Kenapa Rasul mengatakan kalau datang padamu seorang laki-laki, ya akhwat, yang kau ridai agamanya, nikahkanlah. Karena ini adalah ikatan paling kuat. Ingat nih.
kesolihan atau kesolihahan bagi wanita itu kalau digabung sama apapun ketemunya keren. Dan tidak soleh atau tidak solihah digabung sama apapun itu ketemunya enggak keren. Ya, sekarang saya contohkan yang akhwat. Solihah digabung sama cantik, bagus enggak? Solihah cantik lagi. Solihah digabung sama pinter, cocok. Solihah digabung sama kaya. Wah, keren banget dia udah kaya, solihah. Ya, coba yang membengin kayak gitu enggak tangan? Wah, luar biasa enggak tangan. Yang kaya satu di sini, pinter satu di sini, gitu situ kita. Sekarang dibalik, solihah digabung sama ala kadarnya wajahnya. Enggak apa-apa, dia baik, membuat aku hatiku tenang. Paham ya? Serius tuh, tanya sama bapak yang sudah menikah. Yang kedua, solihah digabung sama kiri. Masih masuk gak? Gak punya tapi solihah, nurut. Dikasih makan apa aja juga dimakan. Gak pernah berontak, aku bawain nasi uduk dimakan, aku bawain nasi-nasi doang. Makan kasih kecapi juga mau. Tau kecapi gak? Kasih kesemek juga oke, kasih kedondong juga dimakan, pokoknya baik banget istri. Nah, solihah sama oon. Kan tadi kan pinter ya. Masih masuk? Anu, bu, kita gimana? Aku ikut mas aja lah. Pokoknya semua aku ikut mas aja lah. Karena dia mah gak bisa mikir kan. Masih cocok. Dan Anda tidak akan repot. Karena laki kalau udah di rumah tangga itu gak sejerimet yang Anda bayangkan sebelumnya. Dia berjalan begitu aja. Pikiran bahkan gak penting. Tapi dia nurut. Itu luar biasa. Nah sekarang tidak solihah digabung. Tidak solihah digabung sama kaya. Kamu ketemu tidak solihah kaya, jadi sopirnya. Mas, anterin. Ya kok aku sed. Sadar diri. Benar ya. Solihah ketemu sama pinter. Udah mas, gak usah lah ambil keputusan, sok tahu aja. Kau tahu juga nilaimu berapa, 2,1. Betul tuh. Jadi suaminya ya sekedar aja. Udah serahkan ke mama aja, itu beres. Papa yang penting ada gambarnya aja. Solihah sama cantik, sakit hati. Tidak solihah sama. Dan itu harus kau hindari, cowok-cowok. Kenapa? Kalau kita taruh di rumah dinikahi dengan baik, kau sakit hati setiap hari. Namanya juga tidak menghina, mengapa. Tapi kau lepas sayang karena barang bagus. Itu gak kira-kira. Jadi repot kan? Makanya kalau cari yang cantik harus solihah. Tapi kalau mau tidak solihah, gak cantik gak apa-apa. Begitu gak suka, tendang. Enak kaya. Sembarangan aja nih Ustadz. Pak, maksud saya ingin pastikan, kan ini cowok-cowok sukanya cantik-cantik doang kan? Kan sering nggak perhatikan kesolehannya. Padahal orang cantik itu kalau nggak soleha, itu susahnya tak kira. Kita aja dinikahi di rumah, dia nyakitin setiap hari. Yang minta duit, wah duitnya kurang. Ya segitu. Makanya tanya dia yang benar, orang cantik masa bisa? Kira nggak bisa. Modalnya banyak. Nah, aja taunya ada cantik. Berani sih lo. Gitu. Paham ya? Tapi dilepas, sayang kan, barang bagus kan. Akhirnya gimana aja? Jadi akhirnya ngelepas gak enak ini. Ya, judulnya solihah kiri. Astagfirullahaladzim, udah kiri lah kamu kak setan. Wow. Tidak solihah oon. Astagfirullah, gitu ya. Otakmu itu gak ada, kelah kamu kayak iblis. Kan? Tidak solihah, terus mungkin fisiknya ya sudah. Dunia akhirat gak jelas. Paham kan? Jadi maksud saya, ternyata yang paling inti itu solihahnya tadi. Dan itu membuat ikatannya kuat. Yang nanti akan menjadi ke bawah. Kalau rumah tangga Menara Pisa itu, rumah tangga yang selalu membumbung tinggi ke arah cita-cita. Duniawi, tanpa ada ikatan agama. Biasanya mengatakan, kita ingin ini, kita ingin ini, kita terus ingin. Itu saya nyebutnya Menara Pisa. Miring, dasarnya bukan.
Jadi begitu masuk rumah tangga, langsung kita rapat. Kita mau bikin rumah yang seperti apa? Oh, langsung rapat. Itu langsung rapat. Kita mau bikin anak berapa biji? Saya paling tiga. Ya kalau kita aku ngambil sebelah rumah ya. Jadi membumbung tinggi urusan dunia. Dan bisa jadi sebagian besar di sini letaknya. Jadi rumah tangga itu isinya urusan dunia. Padahal nih, Imam Baihaqi menyebutkan untuk bapak-bapak nih, kewajiban pertama seorang laki-laki bukan mencari nafkah yang menyebabkan Anda punya menara. Tapi apa, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Kewajiban pertama seorang suami terhadap istrinya atau ayah pada anak adalah, yang tahu? Ada apa? Menjauhkan atau menjaga pasangannya dari, artinya mendidik pasangan itu kewajiban pertama. Sehingga nanti akan ada budaya namanya dakwah atau pengajian suami ke istri. Ada satu sunnah yang ditinggalkan banyak orang meskipun akhirnya diwakilkan. Sunnahnya kalau orang itu menikah, habis akad, jreng, itu suami menasihati istri. Yang nasihati suami. Dan mertua nasihatin suami. Aslinya begitu sunnahnya. Bisa dibalik karena gak ada urutan baku. Bukan ustadz yang nasihatin. Jadi suami masih, hai wanita X, hari ini kau jadi istriku. Maka kau wajib ini, wajib ini, wajib ini. Nah, orang tuanya, hai ala laki-laki, aku serahkan anakku padamu. Pastikan kau rawat dia. Jangan pernah sakiti dia. Karena kalau sakiti kau, aku tendang kau. Tapi kan sekarang enggak. Yang nasihatin orang lain. Jadi enggak kuat jadinya. Ustadznya yang nasihatin kan. Artinya dari awal pernikahan itu suami langsung angkat bicara untuk memastikan istrinya benar. Itu sunnahnya, ada nasihat suami ke istri, ada nasihat bapak mertua ke laki-laki. Nah, nanti kalau gitu antum aja. Itu bukan ngundang ustaz, jadi nanti berdiri dibacain teks nasihat. Oke. Nah, yang terakhir, langit surga ini yang terakhir tadi ya. Semoga rumah tangga yang kita bangun itu membawa pasangan itu sampai kersega, karena ada yang berhenti sampai di alam barzah. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai ini di dunia itu nanti di akhirat bisa saling membenci. Jadi bisa tuduh-tuduhan, bisa tengkar di antara mereka karena merasa tidak difasilitasi kebajikan. Lanjut. Oke. Okay. Kayak itu kira-kira poin pertama dalam pernikahan, nah ini yang mulai ilmiah. Seperti mas ini tadi ya. Sebagaimana organisasi dimanapun, dan rumah tangga adalah organisasi paling tua di dunia. Bahkan sebelum ada organisasi bisnis, organisasi politik, itu sudah lahir organisasi keluarga. Kalau ada dua orang bermuamalat, maka sebelum jauh harus ditanya, tujuannya apa? Di tujuan ini berdampak kepada gaya, berdampak kepada pilihan-pilihan semua. Termasuk tujuan dari masing-masing pasangan ketika sebelum menikah itu apa, berdampak kepada kualifikasi pasangan yang akan diambil. Sangat berdampak. Dan visi pernikahan itu tergantung kepada visi hidup ini pasangan. Dia tidak akan pernah jauh dari visi. Kabar buruknya, tidak semua orang memperhatikan visi hidupnya. Ada pertanyaan kecil, apa sedang kita cari dalam hidup ini? Mungkin terlalu tua pertanyaan untuk ada yang umur 25. Tapi ini penting, karena visi nikah itu terkait dengan itu. Suatu ketika, Anda akan mendapat, semoga tidak terjadi, mendapat yang tidak pernah kau cita-citakan. Entah siapapun nanti, gak usah horor gitu. Karena risetnya 54% pasangan mendapatkan yang tidak diharapkan. Dan ingin berhenti menikah di waktu pernikahan. Gak usah takut gitu. Ini yang menyelesaikan adalah visi hidupnya. Antum jangan pernah berharap indah hidup ini. Sebagian orang mendapatkan yang tidak dicita-citakan. Kenapa demikian? Karena Anda terlalu tinggi cita-citanya. Nanti kalau saya cek CV-nya, harapannya apa?
Jawaban saya, kalau aku dapat yang kau minta, aku ambil sendiri. Enak aja lo, masa minta ke saya tak kasihkan ke kau, benar gak kira-kira? Kalau ketemu yang tidak kau cita-citakan, visi hidup ini yang menyelesaikan. Ada kisah zaman dulu, tapi masih relevan untuk kita. Dua bersaudara, akhirnya menikah dan akhirnya berpisah. Karena tinggalnya jauh-jauh. Saking lamanya, keadaannya mulai tidak tersampaikan. Saudaranya di satu kota akhirnya berjalan, ini kisahnya klasik kayaknya ini kisah ini ya, bukan kisah sekarang. Sampai ketemu saudaranya di sebuah tempat yang jauh itu. Begitu ngetok pintu, terdengarlah suara wanita yang sangat ketus. Siapa kau? Aku saudara suamimu. Untuk apa? Panjang lebar. Akhirnya si saudara ini memutuskan untuk menunggu. Kamu tunggu aja di luar, nanti saudaramu datang, dia sering nyari kayu. Nah, urusan nyari kayu ini kelihatannya pasti kisah kitab kuning ini, bukan kitab putih sekarang ya. Karena ada kisah nyari kayu. Nyari kayu kan sejarah lama kan. Kalau sekarang kan nyari WA, nyari grup, nyari Instagram. Kalau di Depok pasti di abnormal gitu ya. Gitu. Cuma suka abnormal ya, gak abnormal. Allah, ini namanya, apa namanya ini? Si wabah abnormal. Jadi akhirnya pada gak abnormal semua. Waktu datang, si tadi yang saudaranya dari jauh, katakan adiknya, itu merasa kasihan dengan kakaknya. Karena berbuat istri, seketus ini, seburuk ini, padahal kakaknya itu soleh sekali dan terkenal dengan karomahnya. Itu betul. Waktu pulang dari hutan bawa kayu, ternyata membawa itu adalah harimau. Kisah ini kan kisah klasik banget ya. Anggap aja bener lah. Ya kan kisahnya gerak kayak gitu, kita di zaman dulu. Oke. Okay. Akhirnya dia, kenapa kau kok bisa sabar dengan dengan istrimu? Kata si kakaknya, Allah telah pilihkan dia untukku. Tapi Allah telah ganti aku dengan harimau. Aku lelah di rumah, tapi aku bahagia di hutan. Aku jalani hidup ini sebagai proses ujian. Ini karena visi. Enggak lama, akhirnya dia pulang, dan enggak lama datang lagi. Waktu datang, ngetuk pintu, suaranya berbeda. Waalaikum, suara yang lembut, kayak ngerek SPN hari inilah. Benar enggak? Lembut, terus, oh ini adik, oh ya tunggulah, karena kakakmu belum pulang, kau tidak boleh masuk di rumah, tunggulah di luar. Sebentar lagi kakakmu juga datang, dia sedang nyari kayu. Gak lama kakaknya datang bawa kayu. Tapi dengan peluh keringat. Karena sudah gak ada punya, gak ada harimau yang mengantarkan kayunya. Hanya ditanya. Istri yang di dalam itu siapa? Oh iya. Istri yang dulu udah meninggal. Dan Allah gantikan aku dengan wanita yang sangat baik ini. Gitu. Tapi Allah juga cabut harimau dari aku. Harimau tidak lagi mengantarku. Allah berikan ujian satu sisi, berikan kemuliaan sisi yang lain. Dan Allah kasih kebahagiaan di rumah, dan Allah kurangi kebahagiaan di tempat. Maksud saya, situasi ini akan engkau hadapi kelak. Bisa jadi kau dapat wanita keren banget, tapi cerewetnya tak terkira. Bisa jadi kau dapat wanita pinter banget, gitu, tapi pelitnya tak terkira. Bisa jadi udah pelit, udah cerewet, udah oon, dan muaknya kau dapatkan dia karena apa? Kau kasihan sama dia. Benar gak kira-kira? Ada pernikahan karena? Serius nih, saya punya teman artis, akhwat maksudnya, cewek, dilamar sama siapapun, ditolak. Dapatnya sama siapa? Orang biasa. Kasihan dia, aku mau deh sama dia. Bayangin aja. Jadi pernikahan itu memang rahasia Allah itu betul. Nah, visi ini yang akan membantumu melewati. Karena kualitas pernikahan bukan pada jumlah anak yang kau hasilkan. Bukan pula pada rumah yang kau bangun. Bukan pula, tapi pada kualitas hubunganmu dengan pasanganmu yang menyebabkan engkau taat atau enggak taat kepada
Tuhanmu. Jadi kalau pasangan membuatmu semakin taat, bersyukurlah. Dan kalau pasangan membuat maksiat, berarti itu musibah untukmu, dan kau harus bersikap seperti Nabi Lut terhadap istri. Kok jadi horor gitu? Mulai takut menikah ya? Oke ya. Saya ingin katakan, makanya saya tadi sebutkan fakta-fakta, visi hidup membuat seorang kakak tadi bisa melewati dua kehidupannya. Kehidupan yang pertama dengan istri yang buruk sekali perilakunya dan lain sebagainya, ia lewati, ia sabar atas ujian ini dan Allah ganti. Dan yang berikutnya dia bersyukur, tapi juga akhirnya Allah juga ganti karomahnya, diambil. Allah kemuliakan dengan pasangannya, Allah cabut harimaunya. Nah, maunya kan ini ya, oke, harimaunya nah, yang ngasih siapa? Jadi saat dimana pasangan kita tidak seperti yang kita inginkan, visi menjawab. Dan pada saat pernikahan seperti yang kita inginkan, bukan berarti sepanjang masa pasangan seperti yang kita inginkan. Karena orang bisa berubah di tengah jalan. Bukan karena ada salah pilih, karena emang dia berubah di tengah jalan. Gitu. Yang awalnya baik santun menjadi kasar, yang awalnya taat menjadi tidak taat. Atau juga dibalik. Yang awalnya na'udzubillah, masya Allah mukanya kayak setan, begitu nikah akhirnya langsung jadi malaikat. Terjadi. Dinamika manusia tidak pernah. Nah ini, visi ini yang menjawab. Jadi pertanyaannya hari ini, Anda jawab di hati Anda masing-masing, apa yang kau inginkan dari pernikahanmu? Gitu. Kalau kau menginginkan X, maka pasti semua tindakan akan kau arahkan X. Contoh nih, ini humor. Aku ingin menikah, kemudian aku punya rumah yang besar, dan anakku banyak, hubungan dengan sosialku banyak, maka pasti kau pilih jatuh pilihannya seperti yang kau rencanakan. Tapi ada yang simple, aku ingin menikah untuk menyelamatkan agamaku. Titik. Sesimpel anaknya Imam Ahmad. Maka kau pasti simple mencari pasangan yang saleha dan kau tidak lagi peduli setelah itu. Setelah itu nanti aku pikirkan belakangan. Boleh enggak? Itu pilihan-pilihan. Tidak ada yang salah dalam pernikahan. Tapi setiap keputusan ada konsekuensinya. Setiap keputusan ada konsekuensinya. Halo? Kalau saya bilang halo, jawab hai ya. Halo? Hai, jawab halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Oke, ya, kalau saya tanya apa kabar, jawablah luar biasa. Apa kabar teman-teman semua? Sambil angkat dong tangannya, apa kabar teman-teman semua? Ibu-ibu yang khusus sana, apa kabar akhwat semua? Kurang semangat. Apa kabar akhwat semua? Oke. Ada yang mau bertanya? Poin ini? Atau mau segera menikah? Nggak usah tanya, biar cepat gitu. Buka aja. Ada pertanyaan? Yang akhwat? Modal? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Saya mau tanya, bagaimana ketika kita memiliki visi yang berbeda dengan orang tua? Kemudian, tadi kan Pak Ustadz bilang sebenarnya tidak ada yang salah dengan pernikahan. Apakah mungkin tidak ada yang salah dengan perbedaan visi tersebut? Kalau terjadi perbedaan visi dengan orang tua atau putri di negara dengannya, bagaimana kita menyelesaikan? Oh iya. Tadi pernyataan tidak ada yang salah dengan visi, maksud saya tentu ada ukuran agama ya, benar salah. Cuma saya tidak mau ngejas, karena kan saya ketemu teman-teman semua kan baru awal. Biarkan dengan pikirannya masing-masing. Cuman saya ingatkan, setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Contoh misalnya, dengan bahasa konvensional, pasti bahasanya aku mau cari yang keren, yang ini. Konsekuensinya Anda perlu biaya banyak, dan. Konsekuensinya Anda bisa tidak mempedulikan kesolehannya. Dan saya sudah ketemu banyak yang kayak gini. Seorang datang ke saya, Ustaz, boleh nggak seorang laki yang menceraikan istrinya? Loh, tergantung alasannya. Alasannya istriku lepas jilbab. Lah, kenapa lepas jilbab? Ya dulu aku ambil dari pub, karena cantik, aku tertarik, ya karena aku juga ingin dia solehah. Aku paksa dia jilbab. Akhirnya dia mau jilbaban. Setelah sekian tahun, dia berubah. Aku cerai. Aku tanya, lo udah tahu di pub kok ambil? Paham?
ketika fokus kecantikan melebihi batas kewajaran, kau abaikan kesolehan. Betul enggak? Itu maksud saya. Itu namanya visi. Kan visimu apa? Kalau ingin menyempurnakan agamamu, pasti kesolehan kau perhatikan sekuat-kuatnya. Dan apapun resikonya ketika tidak ketemu yang lengkap. Nah, kalau faktanya sekarang, visi putrinya sama orang tuanya itu berseberangan, ini memang seanggap khusus akhwat, ini masalah serius. Karena akhwat tidak punya keluasaan cukup seperti laki-laki di bab pernikahan. Karena dia butuh wali. Dan karena dia juga seorang wanita yang akan bersama laki-laki. Tapi sebelum ini terjadi, pasti ada masalah bagaimana mungkin ayah sama anak beda tujuan. Itu pasti ada yang salah, tapi lupain sebelumnya. Kalau faktanya terjadi, maka yang pertama adalah dikomunikasikan. Ini kan tidak mungkin, benar mungkin pimpinan perusahaan sama anak buahnya beda tujuan. Kan masuk akal kan? Pasti ini entah pimpinannya yang memang gak bisa mengkomunikasikan atau memang anak buahnya punya tujuan lain. Kalau di konteks ini mungkin anaknya tercerahkan misalnya. Yang ini belum tercerahkan. Jadi yang pertama dikomunikasikan. Kalau tidak sanggup mengkomunikasikan dan ayahnya, ini kalau benar salahnya nanti dilihat. Kalau yang benar anaknya, ini harus yang kuat. Yang ini, ya ini harus yang ngalah. Tapi kalau akhirnya ayahnya tidak sanggup dan biasanya seorang ayah selalu lebih kuat daripada anaknya. Jangan pernah membuat rumus lain bahwa anak lebih kuat daripada, karena kelemahan kalian itu adalah Anda tidak pernah bisa lebih tua daripada ayah Anda. Dan kelebihan orang tua yang tidak pernah bisa dilewati sama anaknya adalah dia selalu lebih tua. Dan itulah sudah faktor penentu, determinan. Terakhir kalau seorang ayah terdesak mengatakan saya lebih tua daripada engkau. Kata tua di konteks ini mujarab. Paham ya? Jadi yang kedua kalau tidak bisa komunikasikan, ibu atau teteh ini bisa ambil orang yang disegani orang tuamu. Biasanya ada entah nenek yang bisa kita ajak komunikasi. Biasanya nenek suka bantu cucunya. Entah kakaknya dia bisa. Entah gurunya dia, entah siapapun yang dihormati untuk menyampaikan visi kita. Sampai proses itu mendekat, baru proses pernikahan dimulai. Kalau belum, mohon jangan berani sebelum ini sama. Tapi kalau waktunya nanti nomor tiga nih, kalau waktunya sudah agak mepet, sementara belum ketemu, ada dua pilihan. Yang pertama, kau ikuti orang tuamu dengan memperbaiki rumah tanggamu nanti. Saya nggak tahu nanti case-nya. Kau ikuti orang tuamu, pasti katanya kan dengan tujuan akhirnya ketemu pilihan, kan biasanya gitu ya. Tujuan akhirnya ketemu, atau kau menikah. Kalau benar-benar pilihan orang tuamu itu masuk kategori maksiat, itu secara hukum boleh kita tidak taat. Misalnya dinikahkan berarti laki-laki fasik, itu kita boleh tidak taat dan kita menikah dengan pilihan kita, nanti wali hakim dan proses itu bisa dijalankan. Apakah melanggar? Enggak. Kalau ada seorang ayah mendorong anaknya ke arah maksiat fasik, itu boleh tidak ditaati dan tidak melanggar aturan taat sama orang tua. Sakit hatinya orang tua enggak ngaruh. Sakit hati orang tua itu ngaruh kalau dia benar. Kalau dia salah, sakit hati. Kenapa? Kau suruh aku sholat mulu. Enggak ngaruh, Pak. Paham? Jadi jangan salah paham ya. Wah, nanti orang tua aku sakit hati, aku durhaka, ntar aku dikutuk jadi kodok. Nah, enggak ngaruh. Kalau dia sakit hatinya, salah. Kalau sakit hatinya benar, nah itu sangat berpengaruh. Allah Allah bisa. Saya harapkan banyak pertanyaan. Kenapa demikian? Karena yang paling penting itu info dari kalian masuk. Paham kira-kira? Supaya jadi langsung ada solusi konkret, bukan sekedar saya kasih terus kalian cerna, terus bengong, sehingga nikah. Bengong. Kita lanjutkan ini. Setelah kita tahu visi, kita akan harus ada tahapan. Nah, karena nanti kita akan bicara tahapan ya. Tahapannya itu pakai TKA. TKA. Yang pertama ta'aruf, kedua khitbah, yang ketiga akad dan alimah. Saya ingin pastikan meskipun kalimat ini sudah populer, berhentilah memberikan ruang di sini. Awas, saya ulangi lagi. Berhentilah memberikan ruang di sini, ada prosedur lain. Bahwa Anda
mengenali calon Anda dengan cara yang tidak masuk kategori ta'aruf, tapi masuk kategori pacaran. Karena itu sangat berbahaya di pernikahan. Ini bukan ngomongnya ustadz, ini ngomongnya peneliti. Wah ustadz mau pasti ngomong kayak gitu. Enggak, ini peneliti. Karena akan melukai hati. Karena hatimu luka, maka nanti gampang berpaling. Nah, pacaran belum tentu menghasilkan pernikahan. Tapi kalau ta'aruf, kalau tidak ketemu kan berhenti, Anda belum ngapa-ngapain kan. Waktu ta'aruf dan jangan cinta, namanya kenalan. Dan gak usah lebay, aku cinta di pandangan pertama, gak usah lebay. Gitu ya, saya TKA. Dan semua harus hilang di otak ini, prosedur selain ini. Biarkan nanti kita menikahi orang yang sangat kita cintai dan kita kagumi, dan kita mengagumi orang yang kita nikahi. Kan keren begitu kan? Kita hanya punya wanita sepanjang hidup kita yang ada di samping kita. Itu sejarah orang tua kita dulu gitu. Kenapa kuat-kuat hubungannya? Karena dia gak kenal orang lain. Satu-satunya wanita yang kenal ya ibu kita itu. Apapun bentuknya, dia orang paling cantik dunia. Ya dia kenal atu-atunya itu doang kan? Nah, kalau sekarang kan udah kenalnya 1000. Di luar negeri lagi banyaknya tak terkira. Dan akhirnya menjadi luka di hati. Akhirnya gak ketemu. Kita akan sampai ke lebih teknis. Belum, sebelum ini. Saya ingin sebelumnya lagi. Ada sesi menikahlah hari ini. Ada satu slide. Setelah KUA tadi itu. Kita punya waktu cuma 45 menit. Dan saya harapkan ada dialog. Saya akan coba simpelkan materi gitu ya. Ya ini kan persiapannya miftah, mental, ilmu, fisik, dan ada harta. Emang gak bisa dihindari ya. Kita lanjut aja. Langsung. Oke. Ayo segera menikah hari ini. Kenapa demikian? Gitu. Ini ada 5 hal setelah ini. Kita lanjut ya. Orang selalu, kalau untuk generasi antum semua, orang selalu bicara kemapanan. Iya kan? Apa membuat orang tidak menikah? Belum mapan. Ini generasi, bahkan waktu saya sudah ada istilah itu. Tapi kalau generasi sebelum, orang tua saya, itu nggak bicara itu. Memang waktu itu masih situasinya berbeda. Padahal, justru rumusnya dibalik. Kalau kalian fakir, kata Quran, maka Allah akan cukupkan. Saya mau tanya, bukankah janji Allah bisa kalian pegang? Saya mau nanya kalian, bukankah janji Allah bisa kalian pegang? Peganglah janji Allah. Dan ada sebuah kisah nyata, tapi perniknya jangan ditiru, kisah ininya aja. Seorang kiai menikah, ini nyata betul di Jakarta Timur. Dipegang ayat ini, kalau kalian tidak punya, maka Allah akan kayakan. Sebenarnya itu bukan cukup kan, yughnikumullah, Allah akan kayakan. Kaya sebenarnya, bukan cukup terjemahan yang tepat itu. Kalau in kuntum fuqara, kalau kalian fakir, gak punya, Allah akan kayakan kalian. Yakni justru dengan menikah. Dia meyakini ini, cara terbaik untuk jadi orang kaya itu menikah. Itu rumusnya. Saya menggunakan logika Anda aja yang tidak bicara surga, entahlah kejauhan ya, maksudnya jauh. Yang gampang aja dulu. Maka dia menikah pertama. Dari tidak punya apa-apa, mulai punya rumah, punya ini, punya ini, punya ini. Standard ya. Dia meyakini, nah setelah kisah ini jangan ditiru ya. Akhirnya dia nikah lagi, dapat rumah sakit. Betul itu. Karena dia nikah dengan dokter, akhirnya punya rumah sakit, punya apa. Dia percaya ayat ini, dia menikah lagi. Akhirnya dapat pesantren, dapat apa. Paham? Saya hanya menyuruh Anda di kisah yang pertama. Karena dia tidak punya, dia menikah, punya rumah, punya ini, titik. Paham maksud saya ya? Tepuk tangan dong untuk kita semua, tepuk tangan dong. Oke, maksudnya jangan dibalik, karena yang balik itu rumusan kapitalis. Diam-diam menerkam kita. Kenapa kita tidak menikah? Karena kita belum mapan. Justru dibalik. Kenapa harus segera menikah? Agar kita segera mapan. Maka ada istilah di tidak pernah ada bujangan kaya. Clear. Tidak ada istilah bujangan kaya, tapi selalu ada cara bagi seorang laki-laki yang tidak punya sekalipun untuk bisa beli rumah. Itu keren banget loh.
tempat berbagi. Tempat berbagi ini diperlukan semua orang. Dan Anda tidak bisa berbagi pada orang yang tidak dekat pada Anda. Anda nggak bisa berbagi dengan orang tua Anda karena beda generasi. Begitu ngomong, Pak, piye-piye, nggak nyambung bapakmu. Apalagi Anda generasi ini, terus bapakmu Anda 40 tahun di atasnya. Oh, nggak nyambung, blah, sama sekali nggak nyambung. Anda bisa berbagi dengan orang yang Anda cintai. Itu proses menghilangkan stres dan lain sebagainya. Makanya kalau ada pasangan kok tidak bisa diajak berbagi, dia bukan pasangan, jangan-jangan. Anak tetangga. Yang terakhir nih, nah ini yang pahala ya. Tidak ada cari pahala lebih simpel daripada pernikahan. Karena semua tindakan pernikahan 24 jam itu yang sangat profan, kan tindakan ini kan profan sekali. Nyolek, ngasih makan, kan profan sekali. Kalau sholat itu kan memang spiritual ya, transenden, gitu. Tanpa itu ibadah. Ini enggak, tindakan profan, tapi nilainya pahala besar. Satu suapan yang diberikan laki-laki kepada istrinya adalah sedekah. Jadi kalau Anda pulang bawa sukro, atau sukro, maaf sedekah. Sentuhanmu kepada pasanganmu adalah sedekah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya menjalankan syahwat kami, kok dapat pahala? Kata Rasul, jika kau letakkan di tempat haram, dosa enggak? Dosa. Demikian kalau kau tempatkan di tempat halal. Jadi cek sedekah. 10 kali, 7 kali. Nyari pahala kayak gitu, di tempat lain bisa enggak? Enggak bisa. Jadi memang berlimpah pahala. Kata Rasulullah, yang keluar dari rumahnya untuk mencari rizki bagi anaknya yang masih kecil, mengkana yas'a kharaj mengkana kharaja yas'a li waladin saghirin fa huwa fi sabilillah. Yang keluar mencari rizki untuk anak yang masih kecil, dia di jalan Allah. Belum lagi kalau sudah punya anak, barang siapa yang telah mendidik dua putrinya yang kecil sampai balik, dia bersamaku di surga. Jadi berlimpah kebajikan di dalam pernikahan. Jadi di dunia insya Allah berlimpah rezeki, janji Allah. Di akhirat itu fasilitas mencari. Kalau jadi teman-teman yang malas-malas ibadah itu, ibadahnya nikah itu. Yang tidak hafal Quran tadi lah, coba angkat tangan yang hafal Quran tadi. Yang hafal sih nggak apa-apa, nggak nikah kan udah banyak pahalanya. Yang nggak hafal-hafal tadi, yang ngacung-ngacung tadi waktu ditanya 25, udah kan yang ngacung tuh. Berarti kan kepada nggak hafal. Ibadahmu yang nikah itu udah dinikmati aja ibadahnya, di situ aja ditekuni ibadahnya, colak-colak sukro apalagi. Ya itu luar biasa. Islam punya rumus tindakan profan jadi ibadah, dan sahabat pun juga hampir tidak logik, tapi Rasul melogikakan, ketemu itu betul. Jadi sesuatu yang indah yang tiada tara, dan kita bersyukur agama ini menjalankan. Lanjut kita masuk ke, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menikah, terutama bagi ikhwan yang sudah 25. Kenapa saya kata 25? Memang Rasul waktu nikah 25 itu belum jadi nabi, jadi bukan keputusan sunnah. Tapi tindakan Rasul sebelum nabi itu sudah dipandu oleh Allah. Jadi memang ternyata secara riset itu waktu yang pas bagi laki-laki itu 25. Karena nanti pas Anda umur 40, anak Anda umur, saya punya hitung-hitungannya itu. Itu pas banget memang. Dan Anda sebelum pensiun, Anda sudah nikah. Kalau Anda nikahnya 35, anak Anda umur sekian, Anda sudah aki-aki. Ya. Pas anak Anda menikah, Anda sudah sakaratul maut. Jadi kamu menyaksikan. Jadi enggak keren pernikahan kayak begitu tuh. Nah, kalau akhwat ini memang harus segera memburu. Karena dia punya jeda waktu melahirkan. Dia punya batas sampai umur 40. Jadi kalau dia mulainya umur 30, punya waktu cuman 10 tahun. Nah, kalau dia ngebut, dapatnya 5. Jadi nggak sehat anaknya. Kalau dia agak longgar, dapatnya sedikit. Jadi mau ngebut atau mau nggak. Jadi yang pas tuh dia memang 21, 22, ada jeda sekitar 18 tahun. Jadi ketemunya bisa 5, bisa berapa. Itu bagus anaknya. Anak jangan 2. Sayang, karena pasti akan bergennya kuat sekali. Kalau Anda ingin bergen Anda kuat, anaknya harus banyak. Karena kalau, nih makan, ma nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Kalau aku sakit nggak apa-apa, masih banyak.
Banyak, banyak. Tapi kalau anak Anda dua, itu bergen Anda rendah sekali. Ma, aku mau makan ini. Enggak ada, enggak mau. Aku sakit. Jangan sakit. Maunya apa, maunya apa? Pasti. Aku mau sekolah di situ. Enggak bagus, enggak mau situ. Aku mau diantar, aku enggak mau ikut angkot. Aku enggak mau ikut jemputan. Wah, enggak ada ngantar. Ya udah kalau enggak sekolah. Jangan anak, anak cuma dua. Jadi, supaya bergen kita kuat, memang enggak boleh dua. Gitu. Jadi kita kuat, apalagi yang banyak, 9, 7 gitu. Ini makan. Enggak mau, ya sudah, beneran sini. Aku lapar, enggak apa-apa, emang aku dengerin, masih banyak yang cerita. Gitu. Kakak saya anaknya 10, anaknya ke Mesir. Terus sama ibu saya, kamu enggak kangen? Enggak, kenapa? Masih banyak di sini. Nah, saya cuma berempat. Saya anak terakhir, ibu saya terus nangis, terus kalau karena saya di Madinah kan. Jadi beda, ibu saya sama kakak saya beda sikap terhadap anaknya, karena dia anaknya banyak. Jadi, kok enggak pulang Idul Fitri? Enggak apa-apa, masih banyak di sini. Bukan itu yang maksudnya ya. Jadi maksudnya, tadi jumlah umur tadi punya constraint ternyata ada kaitannya dengan kemapanan di... Kita dulu enggak sampai nyukur, dan beruntung Anda dapat sekolah kayak gini. Saya kan enggak ada sekolah-sekolah kayak gini nih. Jadi, itu ada ukurannya. Jadi, yang bagus itu secara sosial. Jadi Anda itu secara performansi kan turun di usia 55 itu turun performansi itu. Enggak bisa 50 udah turun biasanya. Oke ya. Kita buat average orang. 60 memang bisnis juga udah tua. Nah, di 60 itu Anda sudah menutup semua. Anak sudah menikah semua. Jadi bagus banget. Jadi kita tidak jangan sampai bagus satu sisi jeblok di belakang lain. Ada kan dong dimapan-mapanin seret klek ya. Umur 35 baru nikah. Saya punya teman dia GM di salah satu perusahaan minyak. Anak umur berapa? SMP. Ntar lagi mau pensiun. Nah, waktu dia pensiun, anaknya baru perguruan tinggi. Paham ya? Pas mau nikah, sakaratul. Jadi kayak ketemu. Gitu. Karena yang paling indah itu Anda ketemu cucu. Lah, kok jawab apa saya ngomongnya? Memang betul, Anda ketemu cucu. Itu keren banget rumah tangga. Gitu. Ini cocok nih. 19 mau nikah, Mas. Wah, luar biasa. Ini bakal ketemu buyut. Ini, Pak. Bukan cucu lagi. Gak, ada prinsip-prinsip. Sebentar, sekilas saya baca sekilas saja ya. Pernikahan ada proses beribadah. Ini rumus utamanya. Bukan proses mencari kesenangan. Ada saatnya Anda tidak senang. Dan ibadah itu ya bisa senang, bisa tidak senang. Tapi insya Allah banyak bahagia, banyak senangnya. Pernikahan proses bersatunya dua insan dalam satu ikatan. Seperti tadi. Riak kecil dalam rumah tangga itu baik. Jangan sampai Anda punya pikiran rumah tangga tidak boleh ada riak. Justru bagusnya ada riak. Kalau enggak ada riak, dia bukan rumah tangga. Namanya tetangga. Ya, jadi ada konflik-konflik. Tapi tidak boleh besar. Baik buruk dalam segala hal, ukurannya agama. Baik buruk segala hal, ukurannya agama. Bukan ukuran sosial, bukan ukuran budaya, bukan kata bapak, bukan kata ibu. Agama ngomong apa di situ. Lanjut. Sampai ke teknis ya, dengan harapan tadi provokasi yang saya sebutkan tadi membuat Anda punya semangat untuk menikah, terutama bagi ikhwan yang sudah umur 25. Coba sangat yang umurnya 25 dan ke atas angkat tangan. Nah, sudah berarti benar nih. Cocok. Ini nah udah berarti saya akan dapat undangan banyak nih 1, 2, 3. Saya akan kasih tausiah nikah berapa tempat biji ini kan gitu ya. Saya akan menjadi saksi akan pernikahan Anda. Kalau akhwat yang umurnya 23 ke atas. Tepat tangan. Ya udah segera. Nah, memang di sini secara sosial kan akhwat itu nunggu ya. Makanya segera dilamar. Kan enggak mungkin, bro mau nikah sama gue enggak? Kan enggak mungkin dong akhwat kayak gitu kan. Jadi Anda yang harus akhwat mau nikah sama gue enggak gitu. Oke ya? Setuju enggak? Kok jadi takut gitu sih? Setuju enggak? Setuju. Oke, sana ke belakang sana cepat cari. Ini bisa ini ya, ini pembuatan CV gini. Ini sebenarnya tidak ada aturan baku di syariat. Kalau saya ceritain dulu, ta'aruf itu sebenarnya kan mengenali calon pasangan. Kalau dalam produk itu mengenali calon produk, clear ya. Kalau di produk kan ada brosur, ada macam-macam. Dulu sebelum terjadinya tulis-menulis dan sistematisasi pernikahan yang Islami ini, sistematisasi nyebutnya, ta'aruf itu berjalan normal. Bapak saya punya anak perempuan, maka dia nyari-nyari ke pondok. Ada enggak si santri yang paling lama baca
kitabnya di malam hari, diinjen atau diinjen ya, dilihat. Ah, oke. Okay. Oh, Siti ya. Nanti bapaknya nanya, di anaknya siapa? Oke, okay, kan? Nah, terus nanti si anak perempuannya, coba kamu lihat tuh orang. Jadi ngelihatnya dari jauh. Oh, dia kalau suka pagi itu suka ngambil air. Oh, itu. Nah, sudah nanti dia besok. Oh, itu. Nah, oke, okay, ya. Terus nanti sifat-sifatnya ditanya. Dia siapa, oh siapa, siapa, siapa. Sampai sebulan, dua bulan ketemu. Klik, cocok. Itu ta'aruf zaman dulu. Ini gak usah jauh-jauh. Nah, kalau zaman sahabat, lebih simpel. Kenapa coba? Karena orang kan semadina. Kan gak luas Madinah saat itu. Kan sahabat itu kan 100 ribu. 100 ribu itu sekarang adalah sekitar se-RW itu kan, se-RW itu kan 300 ya. Nah, kalau 100 ribu berapa tuh? Sekecamatan lah ya, sekecamatan. Atau setengah kecamatan, di Depok itu sekecamatan 200 ribu. Berarti setengah kecamatan, tiga kelurahan. Nah, setiga kelurahan kan kita paham betul kan? Dia kayak apa, dia kayak apa, dia ngambil air kapan, dia ke masjid kapan, kan ketahuan tuh. Dia sifatnya kayak apa, kan teman-teman kayak gini. Jadi ta'aruf itu begitu kira-kira. Nah, tibalah Anda hidup di kota besar. Dan Anda turun dari, ada yang dari Kerawang, dari Jember, dari mana, kan nggak ngerti. Nah, dibuatlah sistematisasi. Oh, oke, maka lahirlah konsep data mendata. Paham ya? Jadi ini adalah sebuah proses yang dasarnya syar'i, cuman tindakannya sudah tindakan strategik. Maksudnya akhirnya dibuat data. Jadi enggak ada aturan bakunya. Intinya di ta'aruf orang mengenal data calon lengkap. Oke, tapi awas di situ tidak sebaiknya tidak ada satupun rasa senang jatuh. Karena dari ta'aruf sampai ke khitbah itu masih panjang. Dan khitbah ke nikah itu masih panjang. Jatuhkan cintamu setelah istikharah. Ah, itu paling cocok. Karena setelah Allah izinkan, ah cocok. Nah, semoga Allah lurutkan hati ini menyatu ke dia gitu. Allah akan menyatukan itu. Tapi kalau dijatuhkan pas gini nanti bahaya, kalau enggak cocok gimana? Jadi sama kalau orang nyari barang. Kalau orang nyari barang, jangan suka dulu penuhnya. Begitu suka dulu gak dapat barang bagus. Kita bawa anak kita ke mall. Aku maunya itu. Dia ini jelek. Itu. Yang merah itu loh, mah. Jelek ini. Mahal lagi. Itu sama. Kenapa kok ini dia? Udah suka, mah. Jelek. Dia kok kutu kupret. Lah kok kutu kupret gimana? Lah bapaknya gak jelas. Bawanya sekarang juga gak kemana. Emaknya juga gak. Dia lahir di mana gak ngerti. Taunya dia pengki. Waktu itu. Ditemu di jalan. Masa gitu kau nikahi? Tapi aku suka sama anak kecil nyari barang di mall. Susah nggak kayak gitu? Barang jelek, harganya mahal. Jadi benar-benar harus dikenali hati, jangan dimainin dulu. Itu makanya orang pun harus bisa mengendalikan hatinya tuh. Ini teorinya. Nah tinggal prakteknya ya. Oke ya. Data lengkap tetapi tidak berlebihan. Nanti ada contohnya kita kasih. Bisa di ini ya. Data lengkap berupa isian bukan narasi dan cerita. Karena saya benar-benar pernah dapat sebuah data akhwat cerita panjang lebar, saya adalah seorang ini dan panjang lebar pakai terus tangan lagi nah, kayak baca cerita. Ini selesainya apa? Tiga selesai. Kalau ditanya, dia siapa? Enggak ngerti. Paham ya? Bahkan saya dapat cerita dari panitia ada sebuah data dari ikhwat narasi. Narasi isinya 40 halaman. Keren banget kan? Kenapa kenapa gak ikut lomba aja terus cerpen? Oke. Okay. Ini luar biasa yang nulis memang anak-anak ITB kalau enggak salah ini lengkap tapi saya anggap ini tidak berlebihan. Ini isinya semua data, tidak naratif. Jadi gampang. Berikan contoh mungkin di angkat 11. Ya ini nama lengkap saya, data umum ya, standar itu. Setiap itu poin itu karena berkaitan dengan pertanyaan kira-kira kalau ada orang mau nikah itu nanya tentang kita apa, makanya akhirnya diisi. Termasuk terus riwayat ya, data orang tua kan pasti ya, kita lanjutkan. Termasuk cuma kenapa ada saudara kandung? Kaitannya itu nanti, ini ada hubungan dengan hukum. Seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki yang dia anak pertama dan orang tuanya sudah tua sekali, itu harus siap bahwa dia akan menjadi wali terhadap saudaranya. Karena nanti rizkinya, nafkahnya dibagi. Harus siap tuh. Juga banyak yang gak paham. Seorang anak laki-laki,
katakan saudaranya perempuan semua. Terus orang tuanya meninggal. Siapa yang jadi wali atas saudara perempuannya? Anak laki-laki ini. Ketika jadi wali, maka dia harus nafkain saudaranya. Wanita yang jadi istrinya tidak boleh menolak suaminya nafkain adiknya, karena kewajiban dia. Harus paham tuh, makanya saudara harus dideret. Gitu. Wah, aku bagusnya yang laki tunggal. Ya kalau dapat. Terus bapaknya mau mati, ya itu yang cocok. Ya. Oke, terus. Di saudara itu juga bisa menjelaskan tentang visi organisasi, visi orang tua juga ketahuan. Visi organisasi di orang, oh saudaranya gini-gini, oh ketahuan budaya organisasinya, budaya rumah tangganya kayak apa. Dari kecil, pendidikan formal non-formal ya, ini biasa standard. Terus riwayat pekerjaan. Dari sini Anda bisa baca kelakuannya. Setiap kerja 3 bulan, cuti, oh jangan-jangan nanti ke 3 bulan keluar lagi, dia mau ganti lagi ya. Kayaknya kok dia kok keluar masuk gitu. Oh ini kok orang nggak pernah keluar, tapi staff keluar, ini orangnya kayaknya syukuran nih kan gitu. Pokoknya udah seri-seri terus, ini hanya beberapa aktivitas, kita naik prestasi. Ada beberapa calon yang memang sangat mengidolakan prestasi. Dan ada yang mengidolakan yang lain. Nah, jika Anda punya, ditulis. Jika Anda nggak tertarik menulis, ya kan Anda tidak punya prestasi. Karena saya teman istri saya termasuk mengidolakan prestasi. Dan karena ada prestasi, akhirnya nggak nikah-nikah sampai sekarang. Karena nggak ketemu yang punya prestasi. Ya itu pilihan-pilihan dia, kenapa repot sendiri. Oke, ini di sini mulai bicara sangat krusial ya ini. Watak saya, keberanian saya, ada baiknya di keberanian Anda sudah punya riset, ya, punya data pribadi, melankoli, songinis gitu. Dulu pernikahan itu bagus kalau beda kepribadian, risetnya. Tapi setelah tahun 80-an itu yang sama. Karena melankolis ketemu plagmatis, itu sakit hati yang melankolis. Oke ya, misalnya yang plagmatis itu istrinya. Kan enggak pernah pusing. Ini rumah kok berantakan? Udah sih mas, udah gini biasa. Ya Allah kayak hutan, udah namanya hutan nomor sekian lah. Yang melankolis kan enggak? Detail rapi. Atau dibalik. Yang suaminya tadi, yang melankolis kan. Yang istrinya kan plagmatis. Kasih duit. Tadi belanja apa? Udah habis. Enggak bisa begitu. Laporannya apa? Astagfirullah. Enggak percaya. Enggak bisa begitu mah, harus detail. Karena apa? Nanti kalau kurang aku harus tanggung jawab. Kalau lebih ya sini balik. Ini kok masih sisa? Ini kan kurang. Katanya kan 100 kan? Terus 95, 5.000-nya kemana? Astagfirullah, parkir. Tulis, parkir. Nah, kenapa kan kurang? Mas 3.000 sini 3.000. Anda jangan merasa dipelitin oleh orang melankolis. Emang dia sifatnya begitu. Nah, jadi kalau keberanian itu terus itu enak. Gitu. Kitanya nanti yang akan bekerja, kan kita akan bekerja itu untuk menganalisis data kalian. Itu maka ketemu gini gitu. Meskipun kalau cocok juga punya kalau enggak ada orang tanpa kelemahan ya. Malah kali ketemu melankolis ketemunya lama sekali gitu. Karena apa kan dipikir, dirasakan, dipikir lagi, dirasakan lagi. Kalau lagi akhirnya enggak putus-putus. Sifat positif, sifat negatif. Awas ya, ini sangat confidential, sangat rahasia. Kayak sifat ditulis aja, semakin jujur semakin baik, tapi tidak berlebihan. Ciri fisik 1, 2, 3, 4, 5, waktu baca harus atas dulu, tidak boleh langsung bawah. Ciri fisik ini pertama kali enggak boleh, ini urut-urut tanya. Kalau Anda ngelanggar urut ke bawah, Anda bisa enggak sampai ke bawah karena Anda terprovokasi untuk di situ. Karena pernikahan ternyata fisik itu berpengaruh sampai tahun kelima saja. Setelah tahun kelima, Anda udah gak jelas. Itu mau bunder, mau apa, udah gak penting. Yang penting enak. Maksudnya enak itu ngenakin. Oh ya nyaman, betul. 1 sampai 5 Anda masih bisa. Yang nenteng namanya kan anak-anak muda. Enak dibawa ke apa? Ke kondangan macam-macam. Udah setelah tahun kelima. Mah gak usah kondangannya. Udah lah kok. Gak penting sudah. Yang penting kau masuk rumah tenang, nyaman, dia baik, happy aja. Paham ya? Dan itu hikmah Allah. Kalau Allah buat ciri fisik itu sama, pernikahan hanya ke satu orang. Dan secara ilmiah, masalah seni, yang cinta, ya seni namanya ya, emosi, itu subjektif. Tidak bisa diobjektifkan.
diobjektifkan, dia tidak pernah jadi seni. Misalnya, kata orang lukisan Mona Lisa kan keren ya. Kataku enggak. Aku ngomong, aku enggak. Terus, wah, lo norak. Ya terserah saya kan. Gitu. Saya punya teman, waktu di sebelum nikah, cita-citanya dapat istri yang matanya sipit. Aneh kan? Menurut aku tuh, aneh banget loh. Ya enggak apa-apa, salah dia. Bener, dapat orang Palembang. Nah, sipit banget. Ya bener tuh, dokter gigi sipit banget. Dapat cita-citanya. Gitu. Dan yang satu, ya mau jadinya matanya belok. Udah dapatnya Arab. Belok, udah. Salah dia. Wah lo jelek sipit. Enggak bisa. Allah telah tanamkan pada setiap orang punya selera berbeda. Kalau selera sama, rebutan. Oh, gimana nikahnya kan? Kondisi keluarga, latar belakang, mendidikan, keluarga macam-macam, dan seterusnya. Ini di terakhir ini penting kultur keislaman itu. Kultur keislaman itu supaya nanti waktu masuk ke keluarga itu tidak ada benturan budaya. Sering orang soleh gagal di sini. Kita harus tahu kultur budaya pasangan kita. Dan pemahaman agama menjadi harus diluaskan ketika kulturnya beda. Gitu. Ada salah satu teman di sini itu sampai pusing orang tuanya. Anakku itu Muhammadiyah, istrinya itu NU. Kok aku raja? Ah, keren kan? Nah gitu, karena dia udah siap dengan pola. Kita lanjut. Ya, ada rencana ke depan, sumber ekonomi ini yang ilmiah-ilmiah tadi, terus kalau enggak ya enggak, lewatin aja. Tulis, saya terserah Allah SWT. Enggak apa-apa, boleh. Kalau ini kan ada yang suka detail, suka apa, oh orang ini sangat perfect, enggak apa-apa. Wah ini kayaknya punya, dan punya kepastian nih, rencananya punya rumah 2 tahun berikutnya, punya mobil 5 tahun berikutnya, haji waktu sakaratul maut. Ya kan ada itu, haji umur 40, ada yang dihitung kayak gitu, gak apa-apa. Bagus boleh, tapi kalau gak mau ya, maksudnya semua rencana akan terjadi seperti yang Allah kehendaki, bukan seperti yang Anda rencanakan. Ujungnya begitu, kita lanjut. Kesiapan ilmu, ibadah harian, ini tentang kesolehan, bisa dilihat dari sini, dan mohon diterus jujur ya, gak usah apa, gak apa-apa. Karena kalau ketemu jumlah juga gak ketemu. Saya punya teman di S2. Jadi gini, mau ngomong saya mau cariin dong cowok gitu. Ya udah, soleh banget mau. Eh jangan. Aku gak bisa, ntar aku kebanting. Maunya, ya udah kalau gitu aku cari yang fasik ya. Maunya gitu. Mau yang pendosa, yang tukang, yang nyabu gitu. Eh jangan, yang setengah-setengah loh kan. Sekemarin ada juga jamaah di Bintaro. Ustaz gini anakku. Ya aku ada seorang akhwat. Tidak pernah tinggal Qiyamul Lail, S2 dari S1 UGM, S2 UI. Keren banget, pinter banget, anak orang hebat, bapaknya pejabat, keren-keren. Mau enggak? Oh jangan-jangan, ketinggian loh. Jadi beda, caranya kemana? Yang biasa-biasa aja. Ya enggak sholat? Enggak, ya sholat. Maksud saya, jadi memang itu Allah nyocokin itu betul loh. Maunya kan logikanya, si jamaahku itu tadi, wah bagus dong, diterima dong. Dia enggak, dia ketakutan justru. Jadi tidak semua yang soleha sekali justru menjadi lebih laris, enggak. Bahkan yang biasa-biasa lebih laris. Tergantung ya nasib aja. Maksud saya, nanti Allah akan jodohkan dengan yang seirama. Karena kalau untuk agama kebanting juga kasihan salah satunya. Ada jamaah, bapaknya soleh sekali, udah. Pokoknya dikit-dikit surga gitu ya. Itu berarti kan baik banget kan. Kamu surga lah, kita minta surga gitu. Nah istrinya, Pak, surga kan masih lama. Sekarang kan penting hidup dulu, gitu kan. Jadi gak ketemu. Istrinya justru, kan biasanya suka surga kan wanita biasanya. Yang suka surga, kan cowok-cowok biasanya gak suka surga. Bukti apa? Pengajiannya paling banyak kan? Ibu-ibu. Tapi ini kebalik. Nah karena jumplang. Kalau jumplang itu nah kasihan yang soleh. Dan juga kasihan yang tidak soleh. Meskipun sama-sama soleh, jumplang. Ini tilawahnya 30 juz per hari. Ini cuma satu halaman. Baca Quran mulu sih, kan kata ya. Kau. Lo lelet amat sih baca Quran. Satu jam cuma sehalaman. Satu jam sudah 5 juz. Gitu. Jumplang. Nah, makanya bagusnya kufu. Jadi risetnya emang semakin kufu, semakin baik. Dan tingkat kedekatan yang semakin banyak, bahkan kayak IPK, kayak apa itu semakin sama, semakin baik. Kabar buruknya tidak gampang. Oke, terus ibadah harian, macam-macam terus gitu. Cukup ya? Sip. Nah, ini ada visi pernikahan. Wah, ini keren. Pokoknya ilmiah-ilmiah ini silakan, enggak apa-apa. Kalau Anda enggak ilmiah enggak apa-apa, berarti ketahuan. Ini kayaknya enggak bisa mikir nih orang. Misalnya divisi pernikahan enggak jawab. Di ketahuan, berarti Anda yang akhwat sana
ini kayaknya orangnya kurang-kurang, ya sudah nanti anggap aja supir lah. Setelah itu nanti Allah akan dorong itu. Jadi pernikahan itu memang luar biasa, itu memang rahasia Allah SWT. Kita lanjut, cukup mas kriteria, nah ini, nah di kriteria pastikan Anda tulis benar gitu, supaya nanti proses itunya gampang. Jangan berusaha basi di sini, dan jangan terlalu gini, di kriteria itu gini, kalau Anda bawa uang 100 ribu, Anda datang ke mall kelas bawah, tengah atas. Nah, nyadar diri namanya. 100 ribu mau main ke mana yang gerogol itu namanya apa? Taman Anggrek. Dapat apa, Pak? Dapat keliling. keliling 100 ribu. Udah gak kira-kira. Jadi kalau Anda harganya 100 ribu, tolong tulisannya di sini jangan yang 1 juta. Nanti gak ketemu. Paham kira-kira? Boleh. Kriteria utama itu apa? Kriteria. Jadi waktu bikin kriteria supaya semua orang pasti ingin dapat untung. Oke? Okay? Yang menarik, yang sebelah sana juga enggak mau rugi. Benar enggak kira-kira? Jadi pastikan pernikahan Anda itu barokah ketemu barokah, bukan barokah ketemu musibah. Gitu kan? Mas, lu mas seneng dapat gue, gitu kan? Lu enggak jelas, gue mah S2 dan macam-macam, aku gajiku, perusahaanku banyak. Lah kamu jadi apa? Ya kasihan aja sih ngeliat kamu, kan gitu toh. Jadi akhirnya yang satu mu itu enggak bagus di pernikahan, enggak bagus. Jadi yang bagus memang sekufu. Karena kalau nanti terjadi, meskipun katakan cinta macam-macam, ada satu hal yang menarik. Nikah itu muamalat. Muamalat kan namanya? Dan setiap muamalah tidak ada satupun yang mau dirugikan. Dalam setiap muamalah enggak ada satupun yang mau dirugikan. Anda bawa uang 100 ribu ke warteg. Terus kasih makan nasi, nih 100 ribu, mau enggak? Enggak mau. 100 ribu ya, orang Padang. Itu pun juga bisa bertiga. Paham enggak kira-kira? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Itu Allah SWT. Makanya kalau Anda ingin dapat yang hebat, hebatkan dirimu. Kalau ingin dapat yang soleh, soleha, solehkan dirimu. Tapi Allah SWT akan berikan jalan bagi setiap hamba yang ingin mendapatkan kebajikan dengan caranya sendiri. Jadi di kriteria ini ada yang utama dan ada tamai. Utama itu yang tidak bisa ditakatik. Setiap orang punya pilihannya. Ini bahkan ada yang bagi kita enggak utama, bagi orang itu suku misalnya. Aku enggak bisa, aku harus Jawa. Karena orang tuaku itu priayi. Dan kalau nanti dia ngomong Jawa, aku diusir. Wong kalau makan aja enggak boleh suaranya. Makan aja harus pakai Jawa. Pakai bersuara Jawa. Ya terserah, pokok. Jadi enggak bisa ditakatik, karena mungkin ketentuan keluarga. Ada tambahan bisa ditakatik ya. Lampiran foto, oh standar aja biasa. Yang menjelaskan Anda. Ini sampai di sini, terakhir etika ta'aruf. Cukup enggak waktunya. Ada yang bertanya enggak sampai poin ini? Yang bertanya enggak? Fadal. Silakan. Secukup enggak mas waktunya? Cukup ya. Fadal, dikasih 1, 2. Yang akhwat? Oh, bisa nih? Nah, dulu Fadal. Oh, siap. Yang mana tadi sih? Itu, yang kotak-kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya pertama yang dari sesi pertama tadi. Kalau tadi kan dibilang yang penting solihah ya. Yang lainnya pasti mengikuti akan baik gitu. Tapi kadang kalau awat itu kan saya pernah menemukan dia solihah, akhlaknya baik, tapi ketika menyelesaikan masalah dia tidak mencerminkan kesolihannya itu. Nah, terus itu bagaimana menyikapinya? Terus kedua, mengenai CV ini, kayaknya tadi banyak poin-poin yang jawabannya kualitatif ya. Kualitatif. Nah, saya takut salah ini ya. Kalau kita menjawab sendiri nanti jadinya ujub ya. Apa? Ujub. Ya, ria atau ujub. Ria, betul. Terus juga ada, saya pernah buat CV seperti ini. Kurang lebih formatnya sama memang. Ada poin testimonial dari orang-orang terdekat, apakah itu perlu apa enggak. Tadi untuk menghindari. Ujub itu juga ya. Sih. Nah, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Memang tadi
saya tekankan kata saliha dan ketangkep. Karena yang lain itu nggak usah diajarin, kan udah nempel di otak. Yang cantik, namanya kaya, keturunan baik, itu standard kan. Yang ditekankan di otak kita itu kan kata soleh, soleha itu. Sehingga kalau sudah masuk, tidak mungkin Anda soleha terus nenek-nenek, kan nggak mungkin juga Anda nikahi kan. Pasti ya fisik yang akan diperhatikan dan macam. Artinya, ketika tadi saya ulangi, menekankan soleh atau soleha, bukan berarti yang lain diabaikan. Ini bab masalah prioritas. Soleha adalah yang paling utama. Ini bukan hanya omongan, sekarang ini bukan omongan ustadz, ini omongan riset. Gitu. Jadi memang yang membuat rumah tangga bagus itu jika pasangannya soleh atau soleha. Nah, bahwa nanti ada fakta, soleh, soleha, tapi kok berpikirnya kok tidak soleh. Nah, ini yang perlu dipahami. Soleh, soleha itu, teman-teman semua, sering kejebak kepada soleh, soleha artifisial. Itu salah fatal. Bahkan dulu, di awal-awal ada dakwah itu, soliha itu hanya jilbab. Sampai ada definisi di data itu, jilbab panjang apa pendek? Jilbab panjang, soliha. Ya seneng lah yang jualan jilbab panjang. Sedangkan itu ternyata, itu fatal. Karena kata soliha itu sebenarnya kan beragama. Beragama itu apa? Sikap hidup. Sikap hidupnya itu sujudan agama. Sikap hidup itu isinya berarti empat. Akidahnya kayak apa? Tindakan hukumnya, baik ibadah atau muamalah seperti apa, sikap hati dan etikanya seperti apa, berpikirnya seperti apa, itu namanya agama. Agama itu empat kategorinya. Yang pertama, akidah. Kedua, tindakan ibadah dan muamalat. Yang ketiga, sikap hati dan akhlak. Yang terakhir, mindset atau berpikir. Nah tadi yang ngasalkan kan cara berpikir. Nah, jadi kadang orang bicara soleh-soleha itu ternyata artifisial atau bahkan lebih jauh sedikit, rajin sholat enggak. Itu hanya menandakan sebagian kesolehan. Ternyata ada soleh, soleha, ternyata itu adalah rajin ibadah. Begitu ngomong, kayak preman. Begitu nyentuh anaknya, kayak satpam. Pak, 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 pak. Padahal jilbabnya besar. Gitu. Ternyata dia berdagang jilbab besar, kan gak ada hubungannya kan. Gitu, jadi mungkin yang perlu dipahami waktu kita bicara soleh-soleha atau agama itu adalah tiga hal tadi, dan memang tidak cukup mudah. Makanya ta'aruf yang paling keren itu memang ta'aruf yang dulu itu, yang tadi itu, yang nginjen tadi itu asli banget itu, sejarah hidup dia itu ketahuan. Tapi kan gak bisa kita tarik ke masa belakang, kalau gitu penggo semua, mpek tetonggo kan agaknya. Gitu, tapi yang kayak gini ini sebenarnya hanya input. Nanti ya lewat yang paling akurat tentang seseorang itu rumus di manajemen adalah atas bawah kanan kiri 360 derajat. Lihat orang seniornya, lihat bawahan dia, temennya berkata apa tentang dia, itulah dia. Nah jadi si data ini emang ini aja, emang insert aja. Ya kita sih maunya jujur, tapi kan jujur itu kan bukan apa yang kita harapkan, tapi fakta yang ada di data. Allah Alam. Kedua, mengenai apa tadi itu? Hah? Oh gitu, ya. Untuk menulis data, ini tidak ada urusan ujub atau riya. Karena ada seperti orang yang sedang menceritakan kebajikannya di depan pengadilan. Ini bab bukan ujub, tapi adalah tentang data. Jadi waktu nulis, biasa aja hatinya. Nggak usah ngerasa-ngerasa, karena juga nggak ada yang mau lihat, kan yang iwa kan nggak ditutupin semua. Nanti waktu ditaarufkan itu kan ditutupin, nama dihapus, mau dihapus. Jadi nggak ketahuan sebenarnya, yang penting sifat-sifatnya masuk. Jadi tulis aja sejujur mungkin, dan dihindari di hati. Kalau misalnya hati, nggak apa-apa, boleh, itu proses kematangan hati. Karena ada kebutuhan syari yang sedangkan ini, orang rajin sholat, masa aku rajin sholat, aku ngumpet-ngumpet, kan nggak perlu kan. Karena apa? Ya kan ada calon mertua. Enggak perlu ya, biasa aja. Berikutnya kalau apa tadi? Nomor testimoni. Boleh-boleh aja, itu kan teknis ya, bukan syar'i. Kalau misalnya mau, boleh ada testimoni dari teman atau siapa. Meskipun testimoni kan subjektifnya orang itu. Tetap aja berlakunya tidak akan objektif. Wallahu a'lam bishawab. Sebelah sini.
Fadzan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Irfan. Saya mau menanyakan nih, Pak Ustadz, timeline dari proses apa? Ini. Ta'aruf tadi, pengumuman CV, maksudnya tanggal-tanggalnya sama nanti seperti apa, kan saya perlu tahu. Oh, iya. Ininya ya, Pak. Langkah yang terakhirnya seperti Sip. Apa? Jadi jelas nanti. Ngapain-ngapain? Oh ya, kita mau diapain? Jangan-jangan mau dipelunco. Iya. Gitu. Wah, ya. Oke, itu aja. Yang saya katakan, kalian mau dipelunco. Jadi ada timeline-nya itu. Kemarin sudah kita bahas dengan teman-teman panitia, ada flowchart-nya ya. Kalau ada, kalau nggak ada, pokoknya saya ingetin, dari ini nanti Anda masuk, sebisa mungkin minggu ke-7 itu sudah masuk semua datanya, karena mau dibagikan di awal. Mulai pertemuan kedua kalau masa mau dibagi, Anda isi, masuk, sempat sempurna. Mulai minggu ke-8 kita akan analisis data, kita panitia. Analisis data. Dari analisis data, kita nanti akan cocok-cocokkan. Diamprok-amprokin gitu kira-kira. Kan ada ketemu. Kalau nggak ketemu, tak amprokin. Ya kan belum tentu, kalau mau nyangka apa-apa, tak amprokin aja. Kan bisa jadi kan Allah rubah hati kan. Jadi. Terus akhirnya mentok, balik lagi diputer. Mulai ketemu nih, ketemu. Nanti setelah ketemu analisis data, kita taruh. Langsung taruh, kan udah ketemu datanya tuh. Taruh, setelah taruh, terus suruh kalau masak ngomong ke orang tuanya dulu. Setelah orang tua ada lampu hijau, baru turun ke khidbah. Setelah khidbah, istikharah dulu. Kita kasih jangka sekitar 3 minggu. Istikharah, lapor hasil istikharah. Karena sudah analisis istikharahnya, waduh susah ini. Nah, istikharah dulu, kalau lampu hijau, terus ke bawah. Nah, sampai situ panitia akan lepas tangan. Karena kita hanya mengantarkan sampai Anda punya kepastian mengkhitbah. Khitbah di dalam khitbah itu sudah Anda dengan orang tua Anda. Nah kalau mau minta berikutnya dampingi itu khusus saja. Oh dampingi sampai ini itu banyak. Tapi panitia sudah kita putus. Ya gitu ya, donnya sampai orang memutuskan khitbah dan tahu tanggal khitbahnya kapan. Waktu khitbah gak usah ngajak kita-kita. Nanti kerepotan. Nah, 150 orang, 150 orang. Gitu. Anda aja orang tua Anda aja, laporin aja kita udah khitbah. Khidbah sama siapa? Sama tetangga sebelah, bukan sama ini kan. Gitu. Yaitu gitu. Flowchart-nya sudah ada, itu sekitar 3,5 bulan total dari proses itu. Jadi insya Allah kalau Allah mudahkan, bulan ke-4 kita akan nikah masal. Itu juga? Loh. Oke. Baik, mungkin kita cukupkan Ustaz. Oh, cukup. Iya, karena sebentar lagi udah mau zuhur. Nah, mungkin ada closing dari Ustaz untuk terakhir? Ini hanya sebuah pengantar, harapannya punya gambaran yang utuh tentang pernikahan. Nikah ada proses alami dan proses syar'i. Kita perlu persiapan, tapi tidak boleh berlebihan. Kita akan mendapatkan banyak kebahagiaan di pernikahan, bukan dibalik. Bahagia dulu, baru menikah. Makanya jalani, dan insya Allah Allah akan tunjukkan. Pastikan niat kita baik, sehingga nanti Allah akan berikan jalan yang baik. Pastikan kita meningkat kebajikannya, Allah akan memudahkan jalan kita mendapatkan pasangan. Setiap pernikahan selalu ada riak-riaknya. Dan jangan karena takut riak, engkau tidak berani masuki pernikahan. Laki-laki hebat, wanita hebat, berani masuki riak. Karena riak itu ternyata bisa dilewati oleh perahu. Bahkan gelombangmu bisa dilewati oleh kapal. Proses ini akan kita nikmati, dan ketika kejadian pernikahan tidak seperti yang kita harapkan, itulah fakta yang harus dihadapi semua orang. Karena untuk bahagia, tidak harus melalui kesenangan. Bahkan lewat kesedihan pun, Anda bisa bahagia. Meneteskan air mata dalam kebahagiaan. Dan insya Allah semua kita akan bahagia lewat pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Musinin atas penyampaian materi hari ini. Baik teman-teman, telah selesai acara hari ini.